Alright guys, welcome back to Papi, dan kali ini Papi lagi main game Sakura Schools Battle teman-teman. Dan sekarang Papi lagi pakai siapa ini teman-teman? Wow, ini adalah kesatria kuda berkepala labu teman-teman. Wow, mantap. Oke, kita sekarang mau kemana teman-teman? Wow, kesatria kuda kepala labu sekarang mau mencoba jurusnya teman-teman, mau mencoba kekuatannya. Oke, kesatria kepala labu akan jalan kemana teman-teman? Untuk mencoba kekuatannya, kesatria kuda kepala labu akan mengetesnya di mana ya? Oh, akan mengetes di tempat mafia hitam teman-teman, yang paling dekat dari sini. Oke, kita akan coba teman-teman, apakah kesatria kepala labu kuat melawan mafia hitam? Oke, langsung saja kita lihat. Gaskeun! Oke, kesatria kepala labu masih terus berjalan teman-teman. Wow, malam-malam hujan, mereka akan bergidik melihatnya. Wah, ini serem banget sih teman-teman. Sudah malam dan ini gerimis-gerimis dikit teman-teman. Wow, seperti mafia hitam akan bergidik melihat kesatria kuda berkepala labu. Mana dia ya? Oke, langsung saja kita jalan. Oh, dia sudah ada di depan sana teman-teman. Sudah dekat. Oke, kalau gitu langsung saya kuda lompat. Cus. Wow, keren banget nih kudanya ya. Apakah dia bisa terbang juga? Wah. Oke, tapi si kepala labu punya sayap warna merah teman-teman. Jangan-jangan bisa terbang ya. Oke, kita langsung saja kita cek teman-teman. Wow, di sini tempat mafia hitam. Belok ke kanan atau belok ke kiri ya? Kita akan lihat teman-teman. Oh, belok ke kanan teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia. Wow, di sini ada motor merah, keren juga ya. Ini motor merah yang bisa keluarin roket itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita ini naik kuda. Kuda berkepala labu lebih seram. Wow, dan juga lebih kuat, teman-teman. Pastinya lebih kuat. Oke, langsung saja kita cek. Hai mafia hitam, apakah kalian di sini? Hai mafia hitam. Oh, langsung saja. Wow, langsung saja kalah dia, teman-teman. Langsung saja. Wow, ternyata masih hidup dia. Oh my god. Oh, apakah dia masih? Wah, ternyata mereka masih bangun, teman-teman. Ternyata mereka kuat juga ya. Oke, kita akan lawan. Lawan. Rasakan nih. Oh, ternyata mereka sudah kalah, teman-teman. Gampang banget. Dan darah kita masih belum berkurang sama sekali. Oke, kalau gitu kita langsung saja kemarin, teman-teman. Kita lihat. Wow, ada berapa banyak di sini, teman-teman. Kalian lihat. Oke, langsung saja kita tubruk pakai kuda. Hei, kalian. Apakah kalian berani melawan kesatria kuda berkepala labu? Rasakan ini kalian ya. Wow, rasakan ini. Mamam. Ternyata dari mereka tidak ada yang bisa melawan, teman-teman. Hah, payah sekali mereka. Oke, kita akan terus lawan. Kita habiskan semuanya. Wow, mana lagi? Masih yang kuat? Habis semua mereka, teman-teman. Ternyata kesatria kuda berkepala labu ini memang kuat, teman-teman. Oh my god, menyeramkan sekali. Wow, kalian lihat itu berapa banyak mafia itu. Mafia hitam langsung bertebaran di situ. Wow, kacau banget teman-teman. Ternyata dia kuat banget loh. Oke, kita langsung saja naik ke atas teman-teman. Kita bawa kudanya ke atas. Oke, langsung saja. Kita lihat. Oke, di sini kita masuk teman-teman. Ada berapa banyak mafia hitam di sini? Ternyata cukup banyak, tapi nggak sebanyak yang dibawa tadi teman-teman. Oke, kita bisa lawan ini mah gampang banget teman-teman. Gampang banget. Oi, kalian. Sini kalian, keluar semua kalian. Apakah kalian masih ada di sini? Semua keluar kalian. Kalian semua keluar. Rasakan nih. Oke, mana lagi? Ternyata ini tempat penghukuman, teman-teman. Wow, mafia hitam seram juga ya. Hei, sini kamu. Yang di dalam. Sini kamu. Keluar. Ayo, rasakan nih. Ah, payah sekali kamu ini. Apakah masih ada lagi? Hei, kamu di dalam. Keluar kamu. Kamu di dalam. Hei. Wah, dia nggak berani keluar, teman-teman. Oke, biarin aja. Oh, kita kasih tahu rasa dia. Oke, sekarang di sini ada apa? Ada guci-guci. Oke, di sini juga ada, teman-teman. Oke, kita akan lawan dia. Wow, di sana ada senjata, teman-teman. Kita akan ambil. Wow, kesatria kuda berkepala labu mendapatkan senjata dari mafia hitam, teman-teman. Wow, selain senjata garpunya, ternyata kesatria kepala labu mendapatkan pistol, teman-teman. Wow, ini senapan angin nih, pas senapan mesin ini. Oke, kita akan lawan di sini. Oh, tinggal bosnya doang, teman-teman. Ayo bos, kita berkelahi di luar, bos. Kita bertarung di luar. Oke, kita akan bertarung di luar, teman-teman. Sini, bos. Bos mafia hitam, sini bos mafia hitam. Wah, mereka semua hilang teman-teman. Tinggal satu. Hei, bos mafia hitam. Wah, dia pakai samurai teman-teman. Oke, kita akan lawan dia. Mana dia? Sini kamu. Apakah kamu bisa melawan kudaku? Wah, kalah
dia teman-teman. Gampang banget teman-teman. Wah, langsung saja dia kalah ternyata. Kekuatan kesatria kuda berkepala labu ini sekuat mafia hitam semuanya satu gedung. Wow. Waduh. Bahkan melebihi itu teman-teman. Oke, kita akan coba dorong mobil ini, ternyata nggak bisa teman-teman. Oke, kita akan coba tes kuda kita teman-teman. Apakah kuda kita bisa melawan mobil ini? Crash! Wah, ternyata mobil ini pun kalah teman-teman sama kudanya. Terbalik loh. Wah, kuda ini kuat sekali teman-teman. Mobil aja sampai terbalik teman-teman. Kalian lihat, kuat sekali teman-teman. Kuat sekali dia. Oh, tapi mobilnya juga kuat sih. Mobilnya juga kuat teman-teman. Padahal udah terbalik masih aja kuat. Oke, sudah terbalik dia. Masih bisa bangun. Kita terbalikin dulu ya teman-teman. Kita terbalikin. Oke. Dan dia sudah nggak bisa bangun lagi teman-teman. Wah. Kamu belum tahu ya ksatria kuda berkepala labu ini ya. Oh, ternyata kudanya cukup kuat teman-teman. Oke, kita akan coba tes dengan ke tempat ibu polisi Io teman-teman. Ibu polisi Io dan juga bapak polisi Kendricky ada di mana mereka? Oke, kita akan tes. Apakah di sini? Oke, kita akan terus saja maju. Oh, kalian bisa melihat. Tuh. Hei, kamu. Sini kamu. Mau cobain? Mau cobain kekuatan rahasia ksatria kuda berkepala labu. Hei. Sini kamu. Coba kita lawan ibu polisi Io. Ibu polisi Io. Bapak polisi Kendricky. Ayo coba kita adu kekuatan sini. Bam! Wah, masa langsung lompat? Oh, ternyata masih bangun teman-teman. Masih kuat teman-teman. Bam! Wah, bapak polisi Kendricky langsung keluar. Bam, 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 bam. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Oke, rasakan ini. Ternyata langsung muncul keluar mobil bapak polisi teman-teman. Oke, wow, ternyata kuat sekali teman-teman. Mobil bapak polisi pun dipukul mundur. Langsung memiring-miring teman-teman. Ternyata kuat sekali loh ini. Kudanya kuat. Wow, kita ditabrak teman-teman. Tapi ternyata kita kuat banget teman-teman. Kita walaupun ditubruk mobil polisi. Wow, ada dua. Oke, kita akan coba lawan teman-teman. Rasakan ini ya. Rasakan ini. Rasakan tuh. Mamam. Mana dia? Ksatria kuda berkepala labu ternyata cukup kuat teman-teman. Kita ditembak teman-teman. Kita ditembak. Ksatria kuda berkepala labu ditembak teman-teman. Oke, kita akan lawan. Hei, bapak polisi, sini bapak polisi. Oke. Oh my god, kita ditubruk sama mobil bapak polisi. Hei, sini kamu. Wah, lawan, lawan aku coba. Aduh, jatuh teman-teman. Ya, mokat juga ternyata. Wah, kalah. Oke lah teman-teman, kalau kita ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye bye.